Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi Allah kesehatan dan banyak nikmat yang telah diberikan. Adapun dengan perjalanan kita ke Kalimantan Barat ini, Badan Wakaf Al-Quran membawa 20 ribu lagi. 20 ribu lagi maknanya ini adalah pengiriman yang ketiga. Jadi total sudah 3 kali 20 ribu, jadi total ada 60 ribu. Nah, 60 ribu ini karena kita paham dan menyadari bahwa jangkauan daerah di Kalimantan Barat ini sangat luas. Oleh karena itu, kita bagi menjadi dua tim. Tim yang pertama itu di daerah Pontianak Kota, kemudian ke Ketapang, dan ke Kayong Utara. Adapun tim yang kedua meliputi beberapa daerah, jauh lebih banyak sasaran yang dibagi, sampai ke Mempawah, Singkawang, dan Sambas. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan untuk para wakil. Dari pengalaman yang sudah kita lakukan, distribusi yang sudah teman-teman lakukan, ternyata total 60 ribu yang sudah kita berikan masih sangat jauh, bahkan boleh dibilang masih kekurangan. Nah, untuk itu di tahun 2022 kita berinisiatif untuk membuat proyek baru untuk Kalimantan Barat sebanyak 100 ribu Al-Quran. Dukungan dan support dari para wakil kami tetap tunggu. Insya Allah semua bantuan, semua wakaf dari para wakil ini kita berikan kepada pihak yang sangat membutuhkan. Untuk itu kami doakan mudah-mudahan ini jadi pahala mengalir untuk para wakil semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.